Saya pergi hantar anak saya sekolah. Saya pakai perahu. Pakai perahu tu lama. Saya sangat sedih kerana rumah itu sangat teruk. Saya amat terharu dengan pengorbanan mereka untuk memastikan masa depan anak-anak terjamin. Jadi kami pun membina rumah persinggahan serba lengkap yang dipanggil Rumah Harau. Ia digunakan sepenuhnya dan cukup selesa untuk didiami ibu-ibu dan anak-anak sepanjang minggu. Shelter is a very basic human need. We want to build homes for those who deserve it. Selama 3.5 tahun tu saya tak ada rumah. It's not just about building a house, but it's also about building relationships with them while solving their immediate needs.